Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> ya, e, di sini saya akan mencoba untuk mengantar, e, mengapa kita, kita itu maksudnya di e, konteks kebijakan e, dan manajemen kesehatan, itu perlu betul untuk membahas, mutu dan kesehatan. Ya, nah, ini e, saya akan mencoba untuk mengantarkan dalam e, konteks bahwa tahun ini adalah tahun keempat. Sistem JKN ya jaminan kesehatan nasional. Ya. Nah kita tahu persis bahwa di sistem JKN ini ada sebuah kegiatan yang atau perubahan yang sangat uh, penting yaitu perubahan pembiayaan dan yang menjadi satu peran penting adalah ketika pembiayaannya itu menggunakan model jaminan itu bagaimana uh, mutu pelayanan kesehatan. Oke. Nah untuk itu uh, kami di Departemen Kebijakan dan Menteri Kesehatan bersama-sama dengan Pusat Kebijakan dan Menteri Kesehatan itu mencoba untuk melihat e, kebijakan CKN di tahun keempat ini membaik atau memburuk. Ya, nah, untuk itu mungkin bisa diklik. Ya, kita masuk ke website Kebijakan Kesehatan. Jadi, tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Hanefi, ya, kita e, mengajak juga seluruh teman-teman di Indonesia untuk mulai menggunakan. Web ya, atau uh, digital ya, dalam konteks mencari ilmu. Nah, di sini ada banyak web. Kalau mutu itu ada web mutu pelayanan kesehatan.net ya. ya. Nah, di departemen dan di pusat kebijakan itu ada juga web kebijakan kesehatan Ini. Nah, tahun ini kita mengadakan Monef Jaminan Kesehatan untuk tahun 2017 dalam perspektif lima tahun setelah 2014 itu 2019 ya itu apakah JKN sudah tercapai atau belum nah di sini kita mulai coba klik di sini yang nah ini ya ini monef yang kita kerjakan ya. nah terus masuk ke bawah lagi terus ya nah ini jadi Ketika kita melihat undang-undang yang ada, itu undang-undang SISN dan undang BPJS, ini kita coba cermati, apakah mencapai tadi tujuannya. Ya, jadi, perumusan kebijakan nasional untuk sistem kesehatan sudah disepakati di tahun 2004 dan 2011, menggunakan dua undang-undang yang menyebutkan bahwa sistem kita itu berbasis pada jaminan kesehatan oleh uh, negara yang dikelola BPJS. Ya, Nah itu sudah dilaksanakan selama tiga tahun dari 2014, 15 dan 16 sudah tiga tahun. Nah tahun ini awal tahun 2017 itu adalah suatu awal yang bagus untuk mulai monitoring pelaksanaan sekaligus mungkin juga sudah mulai bicara mengenai evaluasi kebijakan. Di dalam konteks kebijakan ini ada dua isu yang sangat penting adalah bagaimana pemerataan ya pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan yang bermutu ini. Jadi ada kata kunci mutu ini, mutu pelayanan kesehatan. Nah ini yang menarik ketika berjaya mengevaluasi kebijakan, tentunya kita akan bicara mengenai akses yang terkait dengan perataan dan mutu uh, pelayanan. Dan untuk itu memang kami uh, berharap timnya Prof Adi Utari ini bersama dengan Pak Hanefi dan teman-teman dari Divisi mutu itu akan masuk lebih dalam pada bagaimana aspek mutu itu dikelola dalam sistem ini. Ya, sistem kebijakan ini ya. Nah, ini apa artinya? Bahwa pertama dalam konteks mutu lagi ya, yaitu rumah saya, rumah sakit itu tentunya harus juga mempunyai semacam berbagai kebijakan untuk terkait dengan mutu. Kemudian yang kedua, perguruan-perguruan tinggi. Nah, ini yang jadi isu kunci ya, termasuk FK. Dan poltekes yang banyak meluluskan perawat ya tenaga kesehatan perawat apalagi ya bidan ya apa gisi ya analis ya itu apakah sudah cukup adekuat cukup kuat atau cukup kompeten dalam memberikan semacam materi-materi yang terkait dengan mutu pelayanan. Nah ini yang akan kita monitor jangan-jangan di dalam era CKN ini yang terjadi itu lebih banyak pada masalah pendanaan, dan kita tahu persis bahwa pendanaan kita kurang tiap tahun. BPJS itu sekarang defisit eh, angkanya cukup besar, ya, 7.000 miliar atau 7 sampai 8 triliun, Pak. Itu angka yang cukup besar, ya. Dan saya yakin itu, masalah mutu itu menjadi apa ya? agak dikesampingkan ya karena semuanya sibuk membahas mengenai bagaimana supaya uangnya itu cukup dan yang paling celaka kalau untuk mencukup mencukupi-cukupi tadi itu jangan-jangan mutu dikorbankan nah, nah sehingga dari inilah sebagai pengantar saya ya, kami <coughs> dari pusat kebijakan dan kesehatan dan departemen kebijakan dan kesehatan itu betul-betul berharap bahwa lecture series ini ya, ini satu seri kuliah ya, yang mungkin tiap bulan sekali atau saya nggak tahu nih ya. Ya akan ditentukan ya, tapi banyak series di PKMK, ini ada tentang kontrak, ada mengenai kebijakan kesehatan, ada mengenai mutu, tapi kelompok mutu ini bisa juga konsisten untuk melihat bagaimana isu mutu itu ditangani dalam era JKN ini. Ini yang kami harapkan, sehingga pertemuan hari ini eh, pertemuan yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ya, dan kita menggunakan teknologi uh, webinar ini supaya lebih menjangkau. Artinya kalau uh, politekst yang ada di Indonesia atau FKFK Indonesia itu bisa saja uh, membuat semacam relay ini uh, di entah itu di ruang kelas atau auditorium itu mudah sekali ya. Jadi teknologi semakin uh, gampang dan semakin murah ya. Uh, dan nanti kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh dalam lecture ini seperti sekali ini. ini kita ada direktur LCM ya di sini sudah hadir uh, Pak Heriawan ya di di sini sudah ada nanti Prof Uud ya jadi tidak ada ruginya kalau semua Poltekkes itu menginvestasi uh, sistem telekonferensi yang saya yakin mampu semua ya karena saya lihat gedung-gedungnya itu bagus-bagus Pak Poltekkes Indonesia itu, ya jarang yang malah ruang kelas ini dibanding Poltekes itu ini kayak kandang ayam lah, betul kayak ruang kelas Poltekkes itu jauh lebih bagus dibanding dengan UGM, cuman teknologinya masih menggunakan apa? <gak> apa? Enggak, zaman dinasti Ming <tau>, kan kalau kertas itu kan tatap muka kan zaman dinasti Ming, zaman Singosari udah pakai itu. Ya. Nah kita sudah di era digital, nah, monggo kita perkuat teknologi digital, Uh, webinar. Oke, okay, saya kira ini sebagai pengantar di saya uh, untuk selanjutnya kami serahkan beli pada Pak Hanefi sebagai moderator. Selamat berkuliah umum ya, Masih. bapak-ibu jadi uh, seperti pengantar dari Prof laksono tentang uh, mutu sangat penting jadi bagaimana nanti kita para dosen baik dosen klinis di FK seperti Bu Jayanti ya ataupun bapak-ibu uh, dari dosen Poltekes bisa uh, mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan uh, fasilitas pelayanan kesehatan ya sekarang kita undang Pak hiriawan uh, untuk mendengarkan pendapat beliau apa yang dibutuhkan oleh seorang direktur RSCM yang sangat kompleks uh, terhadap kompetensi para tenaga kesehatan yang bekerja di RSCM, baik itu sebagai uh, DPJP, dokter penanggung jawab pasien, atau sampai ke residen maupun koas-koasnya, uh, dan para tenaga klinisi lainnya. Kepada Pak Heriawan kami persilahkan. Terima kasih Pak Hanifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas kesempatan ini Pak Hanefi Kalau membaca tornya dan waktu ngobrol dengan Prof. Uud Saya diminta bicara tentang harapan pengelola rumah sakit e, Terkait dengan kompetensi ini Bila dihubungkan dengan mutu Mula-mula agak sedikit bingung Memang ini pekerjaan sehari-hari Tetapi ketika harus dirumuskan dalam sebuah Uh, perkuliahan ini uh, agak sedikit bingung, tapi saya akan coba. Ramu memenuhi harapan dari uh, pengelola, kira-kira sebagai pengelola rumah sakit ini, kaitannya khusus dengan sumber daya manusia yang bila dihubungkan dengan mutu, tuh apa sih sebenarnya? Bagaimana gitu? Harapan siapa? Memang harapan pengelola rumah sakit, tapi buat siapa? Menurut saya, tidak ada jawaban yang lain kecuali buat janji kita sendiri, buat pasien. Buat keluarga pasien untuk peserta didik, itu yang harus kita penuhi. Harapan mereka, karena itu sifatnya bersifat universal, bukan harapannya dosen UGM, bukan harapannya dosen perguruan tinggi, bukan harapannya direktur rumah sakit saja, tapi harapan dari semua orang yang dilayani oleh pemberi pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah outline yang akan saya bicarakan mulai dari harapan saya sebagai pengelola rumah sakit. Kaitannya dengan kompetensi yang harus dimiliki, memang harusnya untuk semua jenis tenaga kesehatan, tapi nanti akan lebih banyak berkutat memang dengan tenaga medis, karena tenaga medis ini yang paling sulit diatur. Terus terang saja, kemudian gap yang ada seperti apa, dan nanti dihubungkan dengan manajemen mutu, mulai dari intentnya standar itu harus ada, dan berbagai jenis standar yang sebaiknya ada untuk setiap uh, unsur SDM itu. Bagaimana terkait dengan kualifikasi analisis beban kerja sampai ke bagaimana supaya hal ini bisa sustainable? Baik, kalau dilihat bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit itu, terutama rumah sakit pendidikan, dalam hal ini yang saya karena saya di rumah sakit pendidikan itu, pada hakikatnya dia tidak mungkin hanya berperan sebagai pemberi jasa pelayanan. Dia juga dituntut untuk melakukan proses pendidikan, mengerjakan penelitian, melakukan pengabdian pada masyarakat, dan pada beberapa keadaan, dia harus bisa berperan juga sebagai seorang manajer. Karena e, tidak mungkin seorang kepala departemen, seorang e, dokter spesialis, anestesi yang diangkat menjadi kepala UGD, kalau tidak mengerti unsur-unsur manajerial ini, maka akan pasti babak belur dan inefisien pekerjaan yang dia lakukan. Nah, disitulah kemudian mutu itu sebenarnya bisa berperan ketika kelima fungsi tenaga kesehatan itu tidak sinkron, tidak berjalan lancar. Pasti nanti yang nomor satu kelihatan adalah mutu pelayanan dia kepada publik akan terancam. Kalau kita lihat e, dimensi mutu lebih luas, sebenarnya kita harus memberikan pelayanan yang aman buat pasien. Safety jelas harus mudah diakses, prosesnya mesti simple, syarat-syaratnya jangan ribet. Dalam pelaksanaannya dia harus efisien. Gunakan energi sekecil mungkin memberikan efek yang semaksimal mungkin. Tentu tidak mungkin kalau tenaganya tidak kompeten sesuai dengan kualifikasi yang diluluskan oleh katakanlah kolegiumnya. Dan itu enggak boleh putus-putus atau musiman, harus berkesinambungan. Jadi penuh dengan kesetaraan, tidak ada satupun tenaga kesehatan yang lebih penting dibandingkan dengan yang lain, tidak boleh melayani pasien VIP lebih bagus daripada melayani pasien kelas 3 misalnya, terjangkau dan responsif. Turnaround time-nya harus memenuhi syarat untuk dapat dikatakan bahwa itu bagus. Nah, untuk supaya bisa begitu, bagaimana mungkin kalau nggak ada standarnya? Siapa yang bilang bagus untuk aspek A? Siapa yang bilang bagus untuk aspek B? Harus dibakukan sedemikian rupa sehingga kita harus bicara standar di sini, supaya nanti kita bicara di mana, mengevaluasi di mana, memonitor di mana, tidak ada bahasa yang berbeda. Khusus untuk tenaga medis yang uh, saya uh, sentrasi tadi, memang kalau kita bicara kompetensi, tiga ini tidak dapat dipisahkan di rumah sakit pendidikan, terutama baik dari segi knowledge-nya psikomotornya maupun attitude itu harus mendukung agar tiga peran ini bisa berjalan seiring sejalan. Tak kalah pentingnya adalah terkait dengan attitude yang mempengaruhi knowledge, pemanfaatan knowledge dan skillnya itu adalah dia harus memiliki nilai budaya rumah sakit yang tidak boleh utopia cuma diangan-angan di atas kertas, di atas banner. Tapi on a daily basis harus dijamin bahwa itu dilaksanakan. Kami di RSC memiliki nilai-nilai sesuai dengan nilai budaya rumah sakit yang di-endorse oleh Dr. Cipto Almarhum itu seperti ini profesionalism integriti, kerjasama, kolaborasi, dan keunggulan. Nah, khusus untuk RSCM, karena ke, uh, uh, saya memimpin rumah sakit dengan 167 jenis subspesialisasi, tentu membedakannya dari rumah sakit yang uh, tidak terlalu subspesialistik pelayanannya. Apakah harus dipenuhi semua nanti dulu? Kita lihat kebutuhannya tentu kan? Dan itu memang harus terterapkan apakah itu di ruang rawat inap umum atau di ruang rawat inap yang bersifat khusus atau intensif. ICU, ICCU, mereka yang bekerja di neonatal dan pediatrik ICU pasti berbeda dari yang bekerja di ICU biasa atau di unit luka bakar atau di ruang isolasi imunitas menurun atau bahkan di ruang psikiatri sekalipun. Dan itu di semua setting pelayanan. Dari rawat jalan, gawat darurat, instalasi bedah, dan juga termasuk di instalasi penunjang-penunjangnya, dan itu di semua tatanan unit pelayanan yang bersifat terpadu, yang membutuhkan lebih dari satu spesialisasi. Itu juga tentu membutuhkan spesifikasi kualifikasi tenaga kesehatan yang berbeda-beda. Belum lagi kalau kita bicara soal beberapa unggulan yang memang harus mengemuka, karena ketika pasien itu datang dengan kesulitan masalah ini di tempat lain, tidak mungkin bisa dikerjakan. Transplantasi organ, implantasi kohlea, HN dari penanganan radioterapi, dan sebagainya. Nah, harapan pengelola rumah sakit tentu agar semua proses bisnis di rumah sakit itu dilaksanakan oleh tenaga yang e, dinyatakan kompeten secara resmi, secara sah. Kalau untuk dokter, karena tadi memang dokter yang paling sulit diatur, saya ambil sebagai contoh yang paling susah aja dulu, ini dokter ada enam kompetensi, kompetensi inti yang dipersyaratkan secara generik harus dipenuhi, harus ada. Sebenarnya ada tujuh, tapi karena yang ketujuh itu kami menganggap dalam proses seleksi itu yang ketujuh itu adalah IT. Itu sudah dimiliki oleh semua sehingga tidak kami masukkan dalam persyaratan. Menurut Accreditation Council for Graduate Medical Education. Ini adalah harapan kami yang pertama. Keenam core kom kompetensi itu melingkupi tentu saja medical knowledge-nya bagaimana dia melakukan proses pelayanan pada pasien yang dilihat nanti bagaimana outcome-nya atau ada tidaknya komplikasi yang terjadi. Kemudian dia harus memperlihatkan uh, practice based learning and improvement setiap kali dia selesai melakukan pengelolaan dan dilakukan evaluasi. Dia harus memiliki interpersonal and communication skills yang baik dan tentu saja profesionalismenya harus mengentara. Dan tak kalah pentingnya adalah dia memiliki sistem based practice yang diterapkan dalam keseharian. Saya memberi warna berbeda pada yang keempat dan keenam ini karena keempat dan keenam adalah core kompetensi para dokter spesialis yang acap kali cacat. Saya punya buktinya. Ini adalah penelitian yang dilakukan di Amerika di berbagai rumah sakit pendidikan utama di sana. Ini adalah hasil surveinya, sedangkan ini adalah uh, standarnya yang harus dipenuhi. Ini tadi adalah core kompetensi yang pertama medical care, patient uh, medical knowledge, patient care, uh, practice based learning, system based practice. Ini adalah pengetahuan basic menurut spesialisasi ilmunya masing-masing. Yang tentu saja kalau dilihat dari situ gapnya itu enggak terlalu besar. Patient care, tinggal bagaimana ketika proses di pelayanan dilakukan, supervisinya bagus, konsulannya hadir, maka itu dapat dikerjakan. Dilihat juga gapnya tidak terlalu besar. Kemampuan untuk belajar berdasarkan pengalaman juga oke. Okay. Tapi ketika kompetensi mengenai sistem based practice itu kita lihat, di situ paling besar gapnya. Terutama mengenai cost conscience, bagaimana melakukan proses yang efektif dalam keseharian mereka, dan bagaimana mereka berkomunikasi dan berkoordinasi antar tenaga kesehatan. Dokter antar divisi, dokter antar departemen, dokter dengan perawat, dokter dengan ahli gizi, dokter dengan apoteker dan sebagainya. Itu jelek sekali. Jadi dua ini yang menyusun sistem based practice itu terlihat bahwa memang nggak bagus gitu. Gapnya terlalu besar. Nah kemudian satu lagi adalah yang gapnya besar adalah dalam kemampuan komunikasi dan interpersonal skillsnya. Juga jelek, gapnya paling besar yaitu isu tentang bagaimana pertukaran informasi itu bisa nggak nyambung antara e, pelayanan di titik satu dengan pelayanan di titik berikutnya sangat buruk dan bekerja secara efektif dalam bentuk tim itu juga gapnya paling besar jadi ini adalah butir-butir yang menunjukkan bahwa memang interpersonal and communication skills serta system based practice itu di luar juga masih menjadi masalah di indonesia gimana di tempat kita bagaimana lebih bagus tidak Oh, Oke. Okay. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau saya bicara untuk RSM saja. Bagi saya, kondisinya tidak jauh berbeda dari penelitian di luar itu. Lebih kurang sama. Jadi dokter-dokter di tempat saya itu kalau sudah bicara soal system based practice dan interpersonal and communication skills itu nggak bagus, kurang bagus. System based practice itu intinya kira-kira seperti begini. System based jadi sesuatu yang berbasis sistem, sistem based practice. Jadi dalam praktek keseharian, seorang itu dalam hal ini dokter itu harus menerapkan implementasi pelayanannya itu berbasis sistem yang berlaku di mana di tempat dia bekerja. Dalam hal ini di RSCM. Jadi kalau sampai dokter itu tidak melakukan pekerjaannya berbasis sistem yang berlaku di RSCM, silahkan keluar dari RSCM. Gampangnya seperti itu. Jadi, harapan saya sebagai pengelola tentu saja adalah perbaikilah teknik komunikasi saudara, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan pasien, dengan sesama dokter berbeda divisi atau departemen, termasuk juga dengan profesi yang lain, ahli gizi, dokter gigi, apoteker, dan seterusnya, termasuk juga interpersonal skills-nya dalam kaitan dengan. Dia harus cukup PK, bisa membaca apa yang menjadi kebutuhan pasien dan keluarganya. Cukup PK apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, misalnya, sehingga kalau perlu, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa atau sebelum diminta. Saya kira itu sesuatu yang sangat cantik untuk dipenuhi. Kedua harapannya adalah ini tadi: patuhilah semua aturan yang ada di sistem tempat Anda bekerja, yakni sistemnya rumah sakit dan fakultas kedokteran yang telah disetting memang harusnya begitu untuk kepentingan siapa publik masyarakat pasien jadi sistem aturan main di rumah sakit itu harus distandarisasi oleh proses akreditasi supaya baku supaya kita nggak bicara mencela mencela harus ragam harus konsisten terstruktur mudah diikuti Nah, jadi, ada standar mutu dan keselamatan yang kita bicarakan, yang memang harus dipatuhi, yang itu sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Saya mengharapkan agar para dokter dan tenaga kesehatan itu memang mematuhi sistem yang sudah disetting, memang itu diyakini bagus untuk pasien-pasien kita. Oleh sebab itu, ketika kita bicara soal standar mutu, bukan hanya mutu pelayanan, tetapi juga di dalamnya adalah pendidikan, penelitian, karena sebagai rumah sakit pendidikan, itu yang menjadi yang utama. Dan itu nanti tujuannya akhirnya adalah untuk keselamatan pasien. Nah, karena modalitas yang terstruktur itu ada di semuanya, di akreditasi ya, kita ikuti saja e, karena memang sudah mudah untuk diikuti. Dan secara terstruktur menyebabkan orang bisa berubah secara bertahap sesuai dengan baku yang memang sudah ditetapkan secara universal. Nah, saya mau sedikit menyinggung terkait dengan harapan-harapan terhadap e, tenaga kesehatan yang harusnya bekerja di rumah sakit. Kalau dulu kita bicara soal akreditasi itu kita pahami standar-standar mutu dan keselamatan itu per bab per chapter difasilitasi oleh pokja dan sebagainya untuk supaya bisa dimanfaatkan dalam pelayanan pasien. Ujung-ujungnya nanti ketika pasien itu menjalani proses pengobatan di rumah sakit kita, kita harapkan standar mutu itu terterapkan. Tapi acap kali ketika standar mutu dan keselamatan ini telah terterjemahkan pemfasilitasiannya untuk bisa masuk menggandeng layanan kesehatan itu nggak nyambung, nggak ngikut, sehingga akhirnya ini berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya patient journey itu memang tidak bisa terkawal dengan baik oleh standar mutu yang telah ditetapkan. Nah itu nggak bisa terus-menerus begitu. Yang benar adalah bahwa layanan pasien yang kita nyatakan harus bermutu dan berorientasi pada keselamatan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari standar-standar tadi yang telah kita terjemahkan dan dipakai untuk mengawal perjalanan pasien mulai dari dia daftar sampai dia pulang. Nah, harapan dari pengelola rumah sakit tentu saja berikanlah pelayanan dengan kualitas pelayanan yang bermutu tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien. That's it. Mudah difahami tapi memang pada pelaksanaannya tidak gampang. Tapi saya mengharapkan ini harus terjadi seperti itu. Sebenarnya kita sudah dapat panduan yang mudah untuk kita dapat melakukan pemenuhan terhadap harapan tersebut. Ikuti saja standar yang sudah ada dan bisa kita pelajari. Tentu saja yang paling kita harus ikuti adalah standar dari staff qualification and education yang kita bisa lihat nanti intennya itu yang merupakan jiwa atau soul yang kita mesti mengerti kenapa kok kita harus memenuhi syarat itu. Agar nanti ketika orang-orang yang tersyaratkan terkualifikasi di sini hendak melakukan proses pelayanannya, apakah waktu dia melakukan assessment, waktu dia melakukan care kepada pasien, waktu dia melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga, waktu dia melakukan proses pendidikan atau ketika dia melakukan proses penelitian itu enggak usah macam-macam, sudah terbakukan dan mudah diikuti. Itu harapan pengelola rumah sakit. Kita lihat coba SQE intentnya. Rumah sakit harus menetapkan jenis tenaga apa saja yang dibutuhkan. Saya kira itu make sense, ya kan? Kemudian rumah sakit harus mempunyai sistem dalam rekrutmen, evaluasi dan penempatan tenaga. Logis lah. Rumah sakit harus mempunyai personal file dari setiap pegawai dan staff. Jadi tolong fotokopi atau dikirim uh, lewat email masukkan ke filing uh, kepala departemen. Karena itu penting. Di tingkat departemen, karena dia harus mengacu kepada korporat untuk melakukan sistem staffing yang terdokumentasi tadi, berapa jumlah kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan untuk operasional dan pengembangan lewat analisis beban kerja. Di tingkat unit kerja itu harus ada, dan strategi rekrutmennya seperti apa mengacu kepada tadi panduan yang diberikan oleh korporat. Di unit kerja, mau tidak mau harus ada orientasi, dan setiap unit kerja itu harus menetapkan orientasi macam apa, karena setiap unit kerja pasti unik dan berbeda-beda terutama orientasinya kepada pencegahan dan penanganan infeksi serta keselamatan pasien. Harus ada pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, nggak boleh stagnan dan nggak mau belajar. Kalau dalam pun diketahui bahwa saya nggak mau, saya males, nggak mau sekolah lagi, nggak usah diterima deh, karena dia pasti bebel. Kemudian harus ada program K3 untuk karyawan dan harus ada proses ini, credentialing, clinical privileging, dan kemudian penetapan Clinical Appointment di rumah sakit tersebut. Menurut saya ini sangat uh, logis dan memang perlu diikuti karena dengan demikian akan menjamin secara baku bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di tempat kita itu memiliki kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan untuk sustainability dan pengembangannya itu dijamin bisa ada karena orang yang uh, terpenuhi syarat-syarat melalui lewat ini biasanya itu adalah orang-orang yang memang terpilih untuk bisa ikut membantu sustainability dari quality itu sendiri. Nah, untuk itu maka mulai dari standarnya yang kita pelajari harus ada kebijakan yang mengukuhkan bahwa itu harus terjadi di institusi kita dan kemudian dikembangkan berbagai SPO untuk menjamin bahwa itu terlaksana dengan baik dengan pakem-pakem yang baku. Dan ada instruksi kerja yang dengan jelas meng, apa itu mengelaborasi bagaimana itu harus dapat diimplementasikan di unit pelayanan dan di departemen. Karena departemen yang punya orang-orangnya unit pelayanan tempat pelayanan itu berlangsung, itu semua harus ada kesamaan pandangan, kesamaan pemahaman, bagaimana mutu itu harus diimplementasikan di situ. Dan juga, kepala departemen dan kepala unit itu harus menjamin bahwa itu semua dapat dikendalikan oleh dia, karena ketika kepala departemen dan kepala unit itu diangkat, ia merupakan perpanjangan tangan, baik untuk pengampuan kliniknya maupun untuk manajemen, bahwa itu dijamin mutu tidak cacat atau cedera. Secara skematis barangkali dapat saya gambarkan seperti ini. Jadi semua standar yang dipahami bahwa itu tidak boleh terancam dibuat kebijakannya yang secara spesifik mengacu kepada apa yang hendak diatur. Kemudian direktur utama bersama dengan direksi mendapatkan masukan dari komite-komite, terutama komite mutu keselamatan dan kinerja. Kemudian bersama dengan decision supporting group dan unit pelayanan itu dan pokja Japoja yang memfasilitasi lahirnya pengaturan tersebut disusunlah SPO-SPO yang spesifik yang nanti harus diberlakukan di unit pelayanan teknis tempat pelayanan berlangsung dan di departemen-departemen yang punya orang-orang yang mengisi pekerja di departemen tersebut di unit pelayanan tersebut apakah dirawat inap, dirawat jalan, di ruang-ruang prosedur, di gawat darurat, di instalasi bedah, hemodialisis dan sebagainya. Nah, SPO yang spesifik untuk setiap tindakan dan uh, pelayanan ini itu merupakan dokumen yang uh, menjadi bahan edukasi disampaikan ke semua unit secara tertulis, document, uh, documented, ya. sebagai bukti untuk sosialisasi juga harus ada, masukkan ke intranet. Tujuannya adalah supaya diseminasi apa yang ada di sini ke tingkat implementasi di bawahnya itu harus ragam. Efisien dan bersifat uh, efektif. <tuh> nah, kemudian implementasi di unit kerja yang merupakan outlet dari proses pelayanan itu sendiri, itu ada dua. Tadi seperti saya bilang, unit pelayanan di mana proses pelayanan itu terjadi, itu harus punya pemetaan bagaimana proses bisnis dan standar-standar yang ada di situ itu uh, secara terdokumentasi dan harus dipelajari oleh semua orang yang bekerja di sana, semua tenaga kesehatannya ada indikasi ada indikator yang harus dimonitor dan mempunyai proses telusur untuk menjamin bahwa hal yang menjadi bisnis proses utama itu terkerjakan. Departemen yang memiliki resep dan dapurnya, penjamin mutu dari semua orang yang bekerja di sana juga harus memiliki pemetaan tentang pemahaman orang-orang yang bekerja di sana tentang mutu dan kemudian harus menjamin proses monitoring dan evaluasi itu terjadi sekaligus sebagai bagian dari solusi jika persoalan itu muncul baik intra departemen maupun ketika dia melakukan proses pelayanan di unit kerja. Sistem ini harus jalan dan dimonitor oleh direksi sedemikian rupa sehingga diharapkan apa-apa yang terjadi di unit pelayanan ini sebagai ujung tombak itu dapat terus tetap terjamin mutunya. Jadi, dalam kaitan dengan layanan pasien yang berorientasi pada mutu dan keselamatan itu kalau nanti mau diterapkan pada perjalanan pasien dari titik yang satu ke titik yang lain, seperti kita ketahui bahwa proses bisnis utama rumah sakit itu adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. Bersamaan dengan itu, memang ada pendidikan dan penelitian. Bagaimana sebenarnya pasien itu berjalan mulai dari masuk, saya ambil contoh di IGD, pasien itu masuk sampai itu pasien itu pulang. Di setiap titik perjalanan itu ada butir-butir titik-titik yang masing-masing jenis profesi tenaga kesehatan itu berperan dan masing-masing itu pegang standar yang harus dia penuhi. Untuk dikatakan bagus itu seperti apa mereka di tiap titik harus megang. Ketika pasien itu baru datang, tentu teman-teman yang bekerja di IGD terutama di Triasa harus melakukan proses screening. Bagaimana proses screening itu harus dilakukan? Ada standarnya. Ketika keluarganya melakukan proses registrasi, juga ada standarnya bagaimana general consent itu nanti harus ditandatangani ketika proses identifikasi kebutuhan sudah berlangsung dan seterusnya ketika pasien ini sudah masuk kemudian dilakukan assessment awal bagaimana wawancara medik itu harus dilakukan bagaimana wawancara keperawatan itu harus dilakukan bagaimana pemeriksaan jasmani ada tidaknya rekonsiliasi obat Adakah pemeriksaan laboratorium radiologi yang perlu diekses atau dimintakan ulang? Itu semua ada standarnya dalam pemeriksaan awal. Bagaimana dikatakan pemeriksaan awal itu yang baik? Gak bisa rumah sakit yang satu, rumah sakit yang lain menyatakan yang baik itu begini. Harus ada pembakuan yang bersifat universal. Kemudian ketika pasien itu dilakukan eh, akhirnya rencana perawatan atau boleh pulang dengan resep. Bagaimana sebenarnya standar-standar yang harus terpenuhi di setiap titik ini? Demikian seterusnya, ketika harus pasien itu e, dirawat dengan semua asuhan, implementasi asuhannya mulai dari tindakan pemeriksaan, pemberian obat edukasi. Adakah pemeriksaan ulang yang harus dilakukan? Adakah perawatan e, jangka panjang sampai kemudian ketika pasien itu pulang? Bagaimana di setiap titik itu dinyatakan baik? Ada aturannya, ada patokannya. Seperti misalnya it's, di setiap titik itu seperti saya sampaikan tadi ketika pasien itu screening, oh ternyata ada standar assessment uh, pasien nomor 1, 1.2, 1.6, 1.7 yang bisa kita jadikan sebagai patokan apa yang disebut sebagai mutunya ketika screening itu dikatakan bag, uh, bagus. Ketika pasien itu hendak e, dinyatakan oleh dokter, ya ini harus masuk perawatan, ada standar pera per pelayanan pasien 2.1 yang memandu kita, dijadikan sebagai acuan, apa yang disebut sebagai standar ketika kita penetapan perawatan pasien itu harus dilakukan. Ketika pasien itu e, katakanlah, oh dia boleh pulang dengan resep, ada standar manajemen pengelolaan obat dan asesmen ulang pasien itu yang harus kita jadikan sebagai acuan untuk dapat dikatakan apakah manajemen penggunaan obat pasien ini untuk pulang sudah benar. Demikian pula pada setiap titik perjalanan pasien tersebut dapat kita baca, dapat kita pelajari ada berbagai standar yang bisa kita jadikan acuan yang setiap tenaga kesehatan itu memang perlu mempelajarinya untuk dapat dikatakan apakah dia telah melakukan prosesnya dengan baik dan benar. Kalau tidak ya, tentu saja kita bisa khawatir bahwa mutu pelayanan pasien kita akan terganggu. Secara umum di unit gawat darurat itu bisa kita bahwa standar keselamatan pasien, hak pasien dan keluarga, manajemen komunikasi informasi dan pencegahan serta penanganan infeksi itu harus terpenuhi semua syaratnya di sentoro gawat darurat. Jadi semua pakem dan patokannya sudah ada. Jadi harapan pengelola rumah sakit tentu saja bahwa setiap tenaga kesehatan itu melaksanakan fungsi dari masing-masing orang. Dengan memahami standar yang harus dipatuhi di setiap titik tadi, itu dan itu berlaku di semua unit layanan. Nah, dalam rangka supaya hal tersebut bisa sustainable, tentu mau tidak mau harus ada penilaian kinerja individu yang nanti lari-larinya ujungnya ke sistem remunerasi. Nah, dalam penilaian kinerja, saya ambil contoh penilaian kinerja staf medik. <tentu>, tentu saja, kinerja staf medik itu harus dikerjakan dalam satu satuan waktu. Kami melakukannya per semester, tapi penilaian surveinya dilakukan bulanan. Yang melakukan penilaian tentu saja e, diwakilkan kepada Direktur SDM dan Pendidikan, Komite Medik, Komite Mutu Keselamatan dan Kinerja, ada e, bagian SDM, ada tim, dan kemudian ada satu lagi di sini sebenarnya, ada Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan. Penilaian itu merupakan kolaborasi antara departemen atau unit kerja di mana para tenaga kesehatan itu bekerja dengan komite-komite, ada tiga ya, komite medik, komite keperawatan, dan juga komite tenaga kesehatan, dan KMKK yang menjamin mutu dan keselamatan. Ada standar-standarnya juga yang bisa kita jadikan sebagai acuan supaya fair enough bagaimana proses penilaian itu dapat dilakukan. Nah kalau untuk dokter tentu saja penilaiannya tadi tidak lari dari keenam core kompetensi yang sudah saya ceritakan tadi, terutama karena memang masih banyak cacat di sini, maka dua titik inilah yang acap uh, kali menjadi sentral uh, pusat penilaian tadi. <tuh> Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya 1, 2, 3, yang lima ini terkait dengan professional growth kalau kita baca di literatur, kemudian perawatan pasien tentu nanti kita bisa lihat areanya di area clinical resultnya nah jadi ini adalah tiga hal yang memang dinilai baik professional growth behaviors dan clinical result nah harapan dari pengelola rumah sakit tentu saja agar setiap staff itu bisa memahami penilaian ini agar selalu ada proses perbaikan sehingga yang kita sebut sebagai continuous improvement itu memang benar benar terjadi dialog di sini bisa saja terjadi protes protes bisa terjadi tetapi bukti dokumentasi survei bukti dari close medical record review itu yang menjadi andalan untuk kita bisa mengatakan bahwa prosesnya memang A atau B atau C dan seterusnya. Jadi harapan pengelola rumah sakit adalah sejalan dengan continuous improvement uh, ini, maka pelatihan uh, tenaga kesehatan yang terkait standar dan mutu tidak pernah boleh berhenti. Nah, kalau ada pelatihan uh, yang terkait dengan mutu dan keselamatan pasien ini uh, harus ditekankan bahwa uh, pelatihan yang terkait dengan mutu dan keselamatan ini sama pentingnya dengan pendidikan latihan keilmuan dasar dari masing-masing profesi. Sama pentingnya, Gak bisa kita nyatakan bahwa e, pelatihan di bidang endoskopi ini lebih penting, sehingga saya mau lari-lari ketika saya harus ikut dalam proses pelatihan. Enggak atur jadwalnya, karena sama penting oleh sebab itu. Harapannya adalah semua tenaga kesehatan yang diikutkan dalam proses pelatihan yang terkait dengan mutu dan... Keselamatan ini ya harus ikut dari A sampai Z. Jangan pulang cepat, jangan datang terlambat. Hadirilah penuh waktu, tidak ada pilihan lain. Karena ini adalah sistem yang diterapkan di rumah sakit, orang harus ikut dalam sistem itu, sistem-based practice. Kalau nggak boleh ikut ke kapal yang lain, ini ada beberapa pelatihan wajib yang memang diselenggarakan di rumah sakit: bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, pelatihan penggunaan APAR pelatihan sedasi untuk dokter-dokter non anestesi yang kebetulan harus melakukan prosedur yang membutuhkan sedasi ringan, kemudian pelatihan hidup dasar dan lanjut khusus buat anak, pelatihan clinical teacher untuk pendidikan tentu, pelatihan proteksi radiasi karena kita banyak menggunakan juga pemeriksaan penunjang terkait dengan ini, good clinical teacher terkait dengan pendidikan. Kemudian, uh, pelatihan uh, bantuan hidup lanjut juga untuk uh, staf medik yang melakukan tindakan invasif. Kemudian, pelatihan uh, evidence-based practice ini adalah pelatihan-pelatihan uh, yang lain yang terkait dengan manajemen kepemimpinan, total quality in healthcare, service excellence, komunikasi efektif, dan lain-lain yang loh, kok loncat sendiri. Yang kita uh, mau tidak mau, uh, untuk sementara masih mengundang uh, fasilitator dari luar uh, untuk lebih uh, menajamkan uh, kebutuhan dalam rangka peningkatan kompetensi Sdm saya nggak akan sebutkan satu-satu tapi pasti berdasarkan analisis gap meng mengaitkan kepentingan unit dan e, bagaimana profesi menetapkan standar banyak sekali pelatihan yang waktu itu sempat dilakukan untuk keperawatan untuk tenaga medis dan sebagainya jadi sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa penerapan standar oleh tenaga kesehatan e, untuk manajemen mutu itu memang selalu dihubungkan dengan aspek-aspek tadi yang saya sampaikan, mudah akses, mudah diakses, efektif, responsif dan setara. Dan itu itu butir-butir penting yang di sebelah kiri yang saya sampaikan itu mau tidak mau memang kita harus cermati dan kita jadikan sebagai patokan karena ini merupakan core dari bagaimana aspek-aspek yang di sebelah kanan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi orang harus memahami ruang lingkup dan arus layanannya di, di tempat dia bekerja dia uh, dalam kaitan dengan mudah diakses ini dia harus tahu apa itu discharge planning. Dia harus tahu apa yang disebut sebagai follow up terapi. Ini contoh dari beberapa butir yang saya bisa sebutkan uh, untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya aspek efektif uh, dan aspek-aspek yang semua sebelah kanan itu harus diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh uh, rumah sakit. Kalau dalam kaitan dengan uh, bagaimana supaya pelayanan itu bisa dijamin aman, tentu saja aspek tentang penerapan semua standar International Patient Safety Goal atau standar keselamatan pasien itu harus mutlak terlaksana harus di atas 90 persen. Menjalankan praktek sesuai dengan SPO, baik untuk tindakan, obat, sarana, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh butir-butir yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa pahami atau baca lebih lanjut, karena ini bisa dibaca di, di web. Demikian pula untuk dapat dikatakan sebagai efisien dan terjangkau, ini adalah butir-butir yang dapat diendorse dalam proses pelatihan kita kepada tenaga kesehatan kita harus mau tidak mau kita sampaikan gunakan clinical pathway-nya gunakan PPK-nya lihat pelajari usahakan untuk sesuai lakukan perencanaan segala sesuatunya berbasis bukti kemudian pemilihan obat pemilihan alat juga harus berdasarkan bukti yang ada dan seterusnya Lakukan proses penghematan energi semaksimal mungkin yang bisa e, dikerjakan, sehingga dengan demikian, maka peran tenaga kesehatan dalam manajemen mutu itu, apalagi rumah sakit pendidikan, nggak bisa. Dia hanya benar-benar sebagai orang yang memberikan e, pelayanan kesehatan. Titik enggak perannya, banyak sekali. Dia pelaku aktif dalam manajemen mutu itu sendiri, dia harus berani menjadi role model, jadi jaga-jaga sikap. Kalau itu menjadi keseharian, kan sebenarnya tidak perlu menjadi beban. Dia kalau perlu tidak boleh takut untuk menjadi whistleblower kalau dia menemukan ada hal-hal yang tidak benar di lapangan. Dia harus menjadi inisiator dalam berbagai proses perbaikan yang terkait apapun ter terutama mutu. Dia harus mau menjadi agent of change. Dia tidak boleh mengeluh terus. Dia harus menjadi bahagian ikut memikirkan menjadi bahagian dari solusi. Dia juga tentu berperan sebagai pendidik dan pengajar dan dalam konteks pendidikan juga harus me mau melakukan supervisi yang berkesinambungan. Sehingga dengan demikian maka berbagai program uh, pelatihan, orientasi, penilaian, dan umpan balik yang dikerjakan oleh rumah sakit itu uh, harus mengacu kepada ini semua dan jangan lupa untuk memberikan uh, penghargaan yang memadai untuk semua upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kita itu. Saya kira itu uh, Bapak-Ibu sekalian, Prof, Dr. Henry yang bisa saya sampaikan pengalaman uh, kami di RSTM dan harapan-harapan apa yang Selalu saya sampaikan kepada uh, tenaga kesehatan di rumah sakit terkait dengan manajemen mutu itu. Lebih lanjut dari slide ini, sebenarnya ada beberapa uh, materi yang nanti bisa dibaca. Kalau kita mau mengembangkan kurikulum terkait dengan standar apa sebenarnya yang diharapkan yang berhubungan dengan mutu, ini item-item yang secara lebih rinci nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca dan dijadikan sebagai acuan, karena standar ini bersifat bukan uh, khusus buat rumah sakit uh, Cipto, tetapi... Ini bersifat uh, generik, yang bisa dikembangkan uh, lebih lanjut sesuai dengan uh, kebutuhan. Saya juga, uh, selain memberikan harapan kepada karyawan, juga saya bilang bahwa, "Oke, okay, saya tahu teman-teman butuh remunerasi yang cukup, butuh tempat kerja yang menyenangkan." Tapi saya boleh nggak minta teman-teman juga mau monoloyalitas? Hehehe, saya bilang nggak ada cara lain saya bilang saya maunya rumah sakit pemerintah maju untuk memberikan pelayanan publik ayo kamu janjinya apa sebagai pegawai negeri gitu aja jadi sesederhana itu uh, ya kita cobalah dengan menabung membuat uh, supaya mereka mampu mengekspresikan profesionalisme mereka itu sebaik mungkin belum sempurna betul tapi karena memang proses improvement itu tidak akan pernah bisa berhenti uh, terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh resume dari sesi pertama ini tadi sudah disampaikan harapan yang terkait dengan kompetensi untuk memenuhi standar proses dan output dari pelayanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan RSM uh, sangat uh, banyak perubahan di mana perubahan tersebut harusnya juga diketahui oleh uh, kita para pendidik untuk bisa menyesuaikan dengan metode dan juga materi uh, apa pendidikannya ya. Nah, tapi tadi diskusi kita banyak yang terkait dengan aspek teknis pelayanan uh, meskipun tadi pada akhir diskusi sudah mulai masuk ke aspek bagaimana mengembangkan uh, kurikulum dan juga modulnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, uh, sesi kedua ini akan banyak berbicara mengenai uh, hal tersebut akan disampaikan oleh uh, Profesor Adi Utarini tentang pentingnya materi manajemen mutu pelayanan kesehatan dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Ya, untuk itu kami persilahkan Bu Uut, uh, nanti setelah presentasi masih ada sesi diskusi baik dengan Bu Uut, Pak Heriawan maupun dengan Prof. Laksono. Ya, terima kasih. Bu Uut kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hanefi. Selamat sore Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bagi Ibu dan Bapak yang mengikuti acara ini dari webinar, ya, nah, Bapak Ibu sekalian, tadi mendengarkan diskusi yang sebelumnya, tentu kita membayangkan bahwa apa yang terjadi di rumah sakit seperti tadi diceritakan oleh Pak Heriawan itu tentu akan lebih cepat pelayanan kesehatan kita itu berkembang, kalau outcome yang kita hasilkan dari institusi pendidikan. Ini memang bisa sesuai dengan harapan input yang nantinya akan dimiliki oleh rumah sakit maupun untuk maupun oleh layanan primer. Nah, sehingga pada sesi yang kedua ini saya lebih banyak akan memberikan gambaran mengenai dua hal dan ini mungkin sifatnya lebih untuk memacu pemikiran kita bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa Uh, ini memang tidak bosan-bosannya kita ulang bersama-sama, ya, bahwa safety dan quality itu memang, memang penting, dan itu tidak hanya penting diucapkan. Ini biasanya lebih mudah, memang penting diucapkan, tetapi juga sampai dengan kita melihat bagaimana nantinya uh, anak didik kita itu akan menerapkan hal ini, baik di rumah sakit maupun di pelayanan primer. Nah, bagian kedua, eh, mungkin bukan saya tidak menceritakan mengenai proses penyusunan kurikulumnya. Saya karena saya kira ini para eh, ibu dan bapak yang mengikuti acara ini, saya kira lebih apa eh, berpengalaman ya dalam proses itu. Tetapi saya ingin menunjukkan bapak ibu bahwa sesungguhnya eh, ada banyak kurikulum di luar sana, gitu yang itu sudah sangat tersedia. Dan apa yang perlu kita lakukan bersama-sama, hanya kemudian mengadopsi kita sesuaikan dengan konteks contoh-contoh yang terjadi di negara kita, agar anak didik mungkin lebih mudah untuk uh, memahami hal ini. Baik, saya mulai yang uh, pertama. Ini banyak gambar-gambar ya, karena ini siang hari. Uh, hujan itu barokah karena terus diskusinya mungkin sedikit lebih lama gitu karena di luar masih masih hujan. Nah, um, ini contoh-contoh uh, yang berkali-kali uh, kami tunjukkan pada audiens yang berbeda-beda bagaimana uh, patient safety itu pertama kali kemudian menjadi uh, digulirkan ke, uh, ke seluruh dunia ya. Ini salah satu cerita awalnya, adalah ini Pak William King. Ini dia penderita diabetes, kemudian karena ada gangren, maka harus mengalami amputasi, dan itu dilakukan untuk penyelamatan nyawa. Sayangnya, cuma satu ibu dan bapak, amputasinya pada kaki yang keliru. Nah, karena itu sudah terjadi pada kaki yang keliru maka ya tetap harus dilakukan amputasi pada sisi kaki yang benar. Yang sebenarnya sehingga berakibat Pak William King ini kehilangan kedua kakinya gitu ya, meskipun tidak sampai di atas lutut tetapi ya tetap saja yang harusnya itu cukup di amputasi satu kaki menjadi kedua belah kaki. Nah, kasus-kasus ini dan kemudian kasus-kasus berikutnya yang cukup banyak kita lihat mau di luar negeri, mau di Indonesia itu sangat banyak. Ini kemudian membuka mata kita semua bahwa ya memang manusia bukan mesin ya, Bapak Ibu. Um, artinya se perfect apapun kita, kita tidak pernah sepenuhnya terbebas dari berbuat kesalahan ya. Jadi ini kemudian membuka wacana mengenai bagaimana patient safety itu e, dikembangkan. Ini contoh yang lain juga e, yang kadang-kadang, kalau kita melihat itu, oh kok bisa ya, yang keliru diambil itu paru. Jadi, hal-hal ini juga terjadi, dan di mana itu terjadi, juga cerita-cerita seperti ini datang dari rumah sakit-rumah sakit yang juga pendidikan terkemuka di negara yang mungkin paling maju ya di Amerika. Jadi artinya di sana pun itu tidak terbebas dari kesalahan-kesalahan e, seperti ini. Ini seorang bapak yang kasihan sekali ini, istrinya e, habis dioperasi seksio sesaria, anaknya kembar ya, setelah dioperasi masih mengeluh sakit terus. Ada gejala sepsis, dan ternyata itu ada gunting tertinggal, dan akhirnya meninggal. Ya, jadi, ini kemudian, ya, ini ayah, ini kanan kiri, tangannya harus uh, membawa ke bayi kembarnya. Uh, ya, samalah kasusnya, ya, dan... Uh, mohon maaf kalau tampaknya saya lebih menekankan pada profesi tertentu, tetapi sebetulnya um, saya kira profesi apapun tidak lepas. Saya sebagai dosen ya saya contohkan pernah terjadi satu kali saya saya masuk ke ruang kuliah dan topik yang saya bawa ternyata keliru. Jadi bukan materinya seharusnya bukan itu. Ya apa yang saya lakukan kalau terjadi begini ya kita mendisklose bahwa topik yang saya bawakan bukan yang ini gitu. Jadi ya ngobrol sebentar terus nanti disampaikan di lain waktu. Jadi ini profesi apapun bisa terjadi seperti ini. E, souvenir, souvenir yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu, souvenir sepanjang 13 inch itu ada komputer 13 inch itu mungkin segini gitu ya. Jadi plat sebesar itu bisa tertinggal setelah um, operasi yang mungkin antara percaya dan tidak ya <guruh> bapak ibu <te> <guruh> begitulah uh, uh, kenyataannya ya nah di tempat kita juga mungkin bentuk-bentuknya saja itu bisa bervariasi tetapi kalau kita melihat ini uh, di salah satu rumah sakit yang pernah diteliti oleh mahasiswa S2 di MMR itu terjadinya infeksi um, luka operasi surgical site infection itu bisa setinggi 50 persen berarti kan separo ya dari yang dioperasi itu bisa mengalami seperti itu nah tentunya faktornya banyak ya faktornya banyak tidak hanya faktor uh, human tetapi juga ada faktor-faktor yang lain akan tetapi ya hal-hal seperti ini memang kita perlu membangun kesadaran dan juga yang paling penting adalah kesadaran anak didik kita bahwa hal-hal seperti ini memang terjadi. Nah, untuk itu memang sejak sudah ini sudah sejak di awal 2000-an di Indonesia saya kira Komisi KKPRS itu dibentuk 2006 kalau saya tidak keliru sekitar 2005 2006 ya. Ini sudah menjadi perang perang di global, di nasional dan juga di di regional ya. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi perang besar sebetulnya? Karena kalau kita melihat data-datanya, seberapa banyak kejadiannya. Ini mungkin salah satu contoh saja. Bapak Ibu kalau melihat pada grafik ini maka kita lihat yang garis yang paling atas ini ya, ini itu trennya menurun suicidal poisonings itu menurun. Tapi kalau melihat garis yang lain ya, termasuk medication error, kemudian drug abuse ya, surgical medical uh, misadventures itu kira-kira sama dengan errors, itu kecenderungannya Makin lama makin tinggi. Kalau kita lihat di sini, ini sebuah report yang monumental, Bapak Ibu. E, buku ini judulnya "Membuat Kesalahan" itu manusiawi, cuma yang menarik. Lalu, apa artinya? Apa artinya? Lalu, bahwa... Melegitimasi bahwa setiap orang itu, kalau berbuat kesalahan, ah, ya, enggak papa wajar, ya, Bu, ya, karena kita kan manusia. Maksudnya bukan begitu, tetapi maksudnya adalah bahwa faktor manusia selalu sangat sulit untuk sampai zero defect. Oleh karenanya, kita perlu memperkuat sistem yang ada, baik sistem pelayanannya maupun kalau di institusi pendidikan ya sistem pendidikannya. Nah ini di sini ditunjukkan eh, saya kira tidak keliru kalau kita mengatakan medical errors itu sudah menjadi public health problem karena memang kejadiannya begitu tinggi ini penyebab kelima kematian di global ini khususnya di Amerika nomor lima nah sehingga ya kita saya kira bersama-sama berusaha dengan e, menghadapi kenyataan ini mari kita bersama-sama membekali e, anak didik kita secara lebih secara lebih baik nah e, ini saya kira pesannya sama ya baik dibandingkan dengan kecelakaan motor dengan apa jatuh kemudian tenggelam bahkan kecelakaan pesawat terbang ini angkanya jauh lebih tinggi disebabkan karena medical error. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, doanya apa Bapak Ibu? Mungkin biasanya ya minimalnya lah kita mengatakan bismillah gitu ya kalau beragama Islam. Saya kira kalau kita pergi ke rumah sakit, bekerja di rumah sakit, mungkin bismillah itu tidak cukup, mungkin harus al-Fatihah lengkap paling tidak. Karena tadi risikonya ternyata <laughs> jauh lebih tinggi. Wah, Pak Eryawan mungkin juga al-Fatihah gak cukup ini karena di rumah sakit tuh banyak hal bisa terjadi ya. <laughs> ya, jadi risiko jauh lebih tinggi eh, kalau ini di rumah sakit Terjadinya satu dari tiga ratus di penerbangan satu eksiden dalam 10 juta. Ya, jadi kita kita ini semua yang menghasilkan uh, tenaga dokter, tenaga kesehatan gitu ya. Ini kita harus membekali ini mereka bagaimana agar bisa uh, menurunkan ini dan tentunya juga menghadapi masalah-masalah ini. Nah, sedikit tentang e, kalau tadi di kata kunci saya ada safety, kemudian ada quality. Ya, kenapa sekarang kita mengedepankan safety? Karena kalau tanpa safety, enggak usah bicara quality deh. Gitu ya, kalau sekarang kita mengatakan demikian. Nah, tapi ini tidak berarti quality, kemudian menjadi tidak penting. Ya, saya hanya menunjukkan satu saja alasan di bidang yang saya sendiri terlibat dalam penelitiannya yaitu masalah tuberkulosis ya. Ini contoh sederhana saja. Kenapa mutu penting? Karena yang seharusnya itu sangat berbeda dengan dunia nyata. Nah, kita di pendidikan selalu membekali dengan seharusnya begini, seharusnya begini, ikuti standar itu yang kita berusaha betul membekali. Sehingga lulus itu mereka sudah diisi Kepalanya dan juga hatinya ya diisi dengan memang yang itu seharusnya dilakukan, tetapi problemnya adalah apakah kita menyiapkan mereka juga untuk menghadapi apa yang ada di sini, melihat kenyataan-kenyataan yang mungkin berbeda dengan apa yang idealnya terjadi. Contoh sederhana ini, standar TV nasional wah sudah lama sekali itu ada ya di Indonesia diperbarui. Tetapi ketika ini di survei dilakukan survei di sekitar pertengahan tahun 2000 ini di sebuah rumah sakit ditemukan enggak sampai 5% suspek TB yang diperiksa sputumnya. Ya, artinya yang 95% tidak diperiksa kalaupun mereka sakit TBZ, mungkin tidak akan ketahuan. Kalau tidak ketahuan, tidak diobati, pulang ke rumah menularkan pada paling tidak yang ada di rumah. Jadi ini rangkaiannya cukup panjang. Bagaimana dengan dokter? Standarnya ada, ada. Sudah diberikan dalam pendidikan, sudah gitu ya. Tetapi mari kita lihat kenyataannya. Ini survei tahun 2010. Enggak sampai seperlima tuh praktisi swasta yang tahu pernah mendengar loh ini belum belum memahami belum menerapkan tapi cuma pernah mendengar lah kalau mendengar saja tidak waduh ini sudah cilaka mentok ini kalau bahasa Jawa ya mendengar saja belum sudah pernah mendengar sudah bu kapan barusan gitu ya Eh ah, ini maka ya sudah bagaimana kita bisa berharap bahwa mereka ini menerapkan ya sampai dengan kepasien ini juga contoh nyata ya di mana-mana kita mengadvokasi seharusnya pengobatan TB gratis ini memang dari hasil penelitian kira-kira 10 tahun yang lalu jadi belum ada JKN ya tetapi melihat kenyataan begini wawancara pasien buruh harus menjual satu-satunya aset tanah yang dimiliki oleh keluarga itu hanya untuk sesuatu yang kemudian dia tahu bahwa itu gratis. Jadi ini e, kenyataannya seperti itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan saya, apakah kita sudah menyiapkan anak didik kita apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi kenyataan-kenyataan seperti ini? Kita mau bilang apa? Nasihatnya mau bilang ya, ya sudah pasrah itu ya banyak berdoa ya kalau berdoa ya tetap betul ataukah kita membekali dengan sekarang ada ilmunya quality improvement supaya mereka tidak hanya pasrah tetapi bisa melakukan perbaikan-perbaikan mutu baik nah ini merupakan akhir dari bagian yang pertama Bapak Ibu, Um, ya, yeah, you are looking good gitu. Tapi yang dilihat pasiennya, um, <laughs> pasiennya nggak kelihatan. Gitu. <laughs> Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, apakah perlu dimasukkan ke kurikulum? Um, saya, saya agak yakin mungkin sebagian besar dari bapak ibu pasti sudah punya feeling wah ini kayaknya kita perlukan. Tapi tentunya ini yang ini area pembahasannya di sini ya. Kalau kita melihat e, di berbagai negara yang lain, saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya banyak tersedia kurikulum dan modul-modul yang itu sudah siap pakai baik untuk dosennya maupun untuk e, peserta didiknya modul-modulnya apa saja itu sebetulnya bekal kita cukup cukup banyak Bapak Ibu ini hanya salah satu contoh ya di Kanada punya kerangka sendiri bahwa kalau di kurikulum mereka untuk tenaga kesehatan mereka mendasarkan pada enam uh, domain ini WHO itu sudah mengeluarkan ini tahun 2009 ya baik yang khusus untuk medical schools 2009 sampai dengan nah ini yang saya kira menarik ini lebih menarik ini ini untuk multi professional patient safety curriculum jadi di dalamnya ada untuk perawat bidan kemudian dan dokter gigi farmasi gitu ya ini sudah disesuaikan dengan memang tantangan-tantangan di setiap profesi karena mungkin profesi akan mempunyai Tantangan yang berbeda, um, ya. Mereka menyediakan topik-topik ini, jadi mulai dari pemahaman yang sangat mendasar, "patient safety" itu apa, definisinya apa, ini juga sudah disediakan, resourcesnya, slide-nya, semuanya sudah disediakan, tetapi memang ini lebih banyak dalam konteks mereka ya. Dan siapa yang menyusun ini? Yang menyusun ini itu 50 international expert dan sudah dicobakan di 12 negara. Sayangnya cuma satu. Indonesia kok enggak termasuk ya yang diuji coba itu. Afrika, ya, India, ya, berbagai itu saya cari. Aduh, Indonesia kok enggak ya. Ini mungkin membuka kesempatan untuk kita bersama-sama ya e, mengembangkan apa yang tentunya paling cocok untuk untuk negara kita. Nah, IHI IHI itu singkatan dari Institute for Healthcare Improvement dan mereka juga memiliki ini open school, uh, UT gitulah kira-kira ya. Ini yang bisa diakses juga oleh um, kita semua di dalamnya juga tersedia topik-topik yang sangat banyak. Nah, um, meskipun saya lihat kalau sekarang mungkin yang dari teman-teman di FK saya melihat hanya ada Bu Bu Jayanti ya. Bu Jayanti ini spesialis anestesi yang S3-nya tentang mutu. Nah itu juga menarik. Tadi kita mendengarkan Pak Heriawan juga spesialis yang juga uh, sangat banyak meneliti tentang mutu. Bahkan residen pun ini sekarang di Amerika itu diatur bagaimana jam-jam kerjanya ya. Jadi kita melihat juga bahwa wah kadang-kadang kalau Bapak Ibu mirsani di rumah sakit pendidikan gitu mungkin sampai bajunya residen itu kalau dilihat warnanya sudah bukan putih lagi ya. Broken white mungkin sudah kena, entah itu <laughs> berapa hari nggak dicuci, sudah nggak bau, setrika, sudah yang waduh. Nah, ini bagaimana bisa kita mengharapkan mereka memberikan layanan yang uh, mengedepankan ini? Jadi, um, berbagai kebijakan ini juga diambil untuk uh, memastikan bahwa mereka akan lebih optimal memberikan pelayanan pada pasien ini khususnya di rumah sakit pendidikan ya sehingga juga perlu ada hari off tidak bisa kok jaga satu minggu berturut-turut tanpa pulang gitu ya bahkan mandi pun nggak bisa di rumah harus di rumah sakit nah ini ini kita juga mempelajari banyak hal sebetulnya dalam pendidikan nakes, pendidikan dokter, bahkan sampai pendidikan residen itu semua memang didorong untuk kondusif dalam prinsip uh, patient safety ini. Nah, ini hampir terakhir Bapak Ibu. Jadi uh, saya juga berharap dalam diskusi ini bisa lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu juga uh, bagaimana kurikulum safety dan mutu quality dalam pendidikan nakes di di Indonesia ya. Nah, tentunya kita bisa bertanya mulai dari tantangan utamanya apa? Tadi kita sudah mendengar juga kebutuhan dari sisi rumah sakit pendidikan apa Tantangan masing-masing profesi mungkin ada perbedaannya. Kemudian, pendidikan seperti apa yang ini bisa mendukung sampai dengan bagaimana caranya kita mengintegrasikan ini dalam kurikulum? Nah, bayangan saya, Bapak Ibu, kami, dan juga teman-teman, ya, biasanya kalau mau memasukkan sesuatu dalam kurikulum ini, paling tidak kalau di Fakultas Kedokteran, ya, wah, itu mengalami proses yang cukup alot itu ya karena memasukkan sesuatu itu artinya menghilangkan sesuatu begitu nah bayangan kami ini bukan sesuatu yang seperti itu tetapi kita bisa memikirkan model menu seperti ini yang itu tersedia baik bisa berupa video kuliah terbuka atau modul bahkan sampai slide presentasinya praktikumnya seperti apa, contoh-contoh penelitian, kasus-kasusnya itu sudah kita sediakan di situ. Nah nanti Bapak Ibu kemudian memutuskan misalnya di tempat Bapak, oh saya mau mengambil yang ini sama yang itu. gitu. Saya akan mengawali dengan misalnya memilih dua modul. Mungkin di tempat lain akan berbeda, jadi ini tidak pada pressure uh, Poltekkes untuk kemudian harus kemudian semua harus wah ini biasanya lalu pusing tetapi uh, resources ini tersedia dan kita susun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kemudian nanti Bapak Ibu lah yang akan apa ya uh, ya menerapkan seberapa jauh ini memungkinkan untuk diintegrasikan dalam kurikulumnya jadi demikian mungkin yang kami ingin sampaikan dan ini juga sekaligus sebagai harapan mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa mengembangkan hal ini dengan dukungan ya berbagai pihak yang memang relevan untuk kita libatkan. Terima kasih Bapak Ibu selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.